Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum mengawali presentasi pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Irobil alamin. Arrahmanirrahim. Maliyyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح لنا أبواب العلم وزينها بالأخلاق الحسن ربي زدني علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلوا على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Yang kedua, marilah kita membaca surawat Nuril Anwar. Allahumma salli ala Nuril Anwar wa sirril asrari wa diriyatil aghyar فمن يفتح بابها يسار سيدنا ومولانا محمد المختار Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hayat selaku pembimbing mata kuliah Pancasila dan yang saya hormati teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengasihkan rahmat taufik hidayat inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara kuliah pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Zulfaradul Aisyah selaku moderator untuk membimbing jalannya presentasi pada siang hari ini. Adapun rangkaian yang harus kita lewati, yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup, yang kelima pemberian masukan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju ke rangkaian acara yang kedua, sesi penyampaian dan penyajian materi. Silakan pemateri untuk menyajikan materinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgazi Alexandro. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah peraturan dalam negara hasil amandemen keempat Indonesia yang wajib ditaati oleh warga negara, baik warga negara asli ataupun Mas pendatang. Afga, yang... share screen-nya nggak ada. Share screen PPT-nya. Wis sih. Mas nggak metu sih? Nggak metu. Wis sumpah. Wis. Lah, iya. Wis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah peraturan dalam negara hasil amandemen keempat Indonesia yang wajib ditaati oleh warga negara, baik warga negara asli ataupun pendatang, yang jika melanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan pasal-pasal atau ayat yang telah disusun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950, di Indonesia berlaku UUDS 1950, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1. NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 pasal 25. NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian Undang-Undang 1945 pasal 37 ayat 5 khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saldan. Undang-Undang Dasar sebagian dari hukum dasar. Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis. Ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Memang untuk menyelidiki hukum dasar Great Constitutional suatu negara tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal undang-undang dasarnya saja, akan tetapi harus menyelidiki juga sebagaimana prakteknya dan sebagaimana suasana
kebatinannya dari Undang-Undang Dasar itu. Undang-Undang NKRI, dinamika kebutuhan ketatanegaraan Republik Indonesia khususnya setelah reformasi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sejalan dengan hal tersebut telah dilakukan perubahan demi perubahan terhadap sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang 1945. Proses perubahan yang dilakukan terhadap UU TIM 1945 sebagai hukum dasar tertulis bagi Indonesia patut dimaknai sebagai upaya penyempurnaan aturan dasar kehidupan kenegaraan di tanah air. Namun demikian, dikaji dari substansi yang terkandung dalam UU TIM NKRI tahun 1945, model pengaturan yang dilakukan justru berpotensi menghilangkan atau setidaknya mengurangi hakikat UU TIM NKRI tahun 1945 itu sendiri sebagai hukum dasar tertulis. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis pada akhirnya hanya memuat aturan dasar atau pokok kehidupan kenegaraan. Sedangkan aturan yang lebih rinci lazimnya dituangkan lebih lanjut dalam bentuk peraturan undang-undangan bawahnya, namun faktanya substansi yang terkandung dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya terkait hak asasi manusia sudah sangat detail, serta hampir tidak lagi mencerminkan sebagai sebuah dokumen tertulis yang mengatur hal-hal pokok atau fundamental dan sangat mendasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu dikaji ulang menuju model pengaturan yang lebih mencerminkan hakikat pokoknya sebagai hukum dasar tertulis. Hukum yang memuat aturan dasar pokok dan fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baiklah, itu tadi penyajian materi dari penyaji. Sekarang masuk ke sesi ketiga, sesi tanya-jawab. Silakan yang mau bertanya untuk kelompok 9, dipersilahkan untuk menyebutkan NPM dan nama ya. Saya izin bertanya. Nama saya Widya Tristiawati, NPM 256. Ya, silakan. Pertanyaannya mengapa Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan dasar negara Indonesia? Terima kasih. Sama-sama. Yang lainnya silahkan bertanya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya. Saya mau bertanya. Iya, Mbak Dila, silahkan. Nama saya Dadila Dava, 2052. Pertanyaannya, bagaimana bunyi isi dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959? Terima kasih. Sama-sama. Silakan yang mau bertanya kembali. Saya mau bertanya. Iya, Mbak Putri, silakan. Nama Putri Nur Aziza, NPM 2063. Perubahan apa yang terjadi telah melalui? Gimana, Mbak Putri? Pertanyaannya, perubahan apa yang terjadi pada Undang-Undang Dasar
1945 setelah masa reformasi. Baik, terima kasih. Di sesi pertama ini kami buka 3 pertanyaan, langsung dijawab oleh penyaji. Silahkan penyaji untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Widya, Mbak Dila, sama Mbak Putri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Widya. Yes. Karena UUD 1945 adalah representasi Pancasila dalam bentuk aturan perundangan yang baku dan tertulis. Dengan kata lain, berpatokan pada UUD 1945 berarti juga berpatokan pada Pancasila selaku dasar negara. Bagaimana Mbak Widya, apakah puas dengan pertanyaannya Mas Raka atau mau disanggah kembali? Sudah puas, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Dipersilakan untuk penyaji menjawab pertanyaan dari Mbak Dila sama Mbak Putri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dila. Apa mau pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana bunyi isi dekrit presiden pada 5 Juli 1959? Isi dekrit undang-undang. Isi dekrit. Isi dekrit tahun 1959 adalah pembubaran badan konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari UUD sementara 1955 ke UUD 1945. Sudah. Atau masih mau ditambahin lagi sama rekan-rekan penyaji? Bagaimana Mbak Dadila dengan jawabannya? Ya, sudah paham. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kurang satu pertanyaan di sesi pertama dari Mbak Putri. Pertanyaannya. Silakan penyaji untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Putri. Bagaimana penyaji, apakah sudah menemukan jawabannya untuk pertanyaan dari Mbak Putri? Bentar, masih dicari. Ya, ditunggu ya. Sambil menunggu pertanyaan dari Mbak Putri dijawab, apakah ada yang ditanyakan lagi atau silahkan bertanya untuk semuanya, dipersilahkan.
Saya mau nanya. Iya, silahkan. Nama Arista Aroyan, NPM 2047. Iya, silakan. Isi pertanyaannya, jelaskan syarat dan tujuan adanya amandemen UUD 1945. Bagaimana penyaji, apakah sudah paham dengan pertanyaannya? Sudah. Oke. Silahkan yang lain yang mau bertanya. Sambil menunggu pertanyaan Mbak Putri dijawab. Iya, Mbak Rizka bertanya apa? NPM 2049. Ya. Mengapa amandemen suatu undang-undang dasar tidak boleh mengubah nama? Misalnya mengubah nama undang-undang yang kita gunakan menjadi Undang-Undang 2020 bukan Undang-Undang 1945. Bagaimana penyaji, apakah sudah paham dengan pertanyaannya Mbak Rizka? Paham. Ya. Makasih Mbak Rizka. Sama-sama. Bagaimana pertanyaannya Mbak Putri, apakah sudah bisa dijawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Putri. Ya, silakan. Perubahan apa yang terjadi pada Undang-Undang 1945 setelah masa reformasi? Jadi, setelah masa reformasi, terjadi 4 kali perubahan. Untuk yang pertama, perubahan pertama yaitu perubahan menyempurnakan 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, kemudian pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Kemudian untuk perubahan yang kedua, yaitu pada tahun 2000, yaitu terjadi perubahan ada 15 pasal serta tambahan perubahan 6 bab. Kemudian perubahan yang ketiga yaitu pada tahun 2001. Di sini terdapat 23 pasal perubahan dan 3 bab tambahan. Pada perubahan ketiga terdapat 10 perubahan mendasar, yaitu yang pertama penegasan Indonesia sebagai negara demokratis berdasarkan hukum berbasis konstitusionalisme, perubahan struktur dan kewenangan MPR, pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat, kemudian mekanisme pemaksulan presiden dan atau wakil presiden, kemudian kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan umum, pembaruan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan, perubahan kewenangan dan proses pemilihan serta penetapan Hakim Agung, pembentukan Mahkamah Konstitusi dan pembentukan Komisi Yudisial. Kemudian untuk yang perubahan yang terakhir yaitu pada tahun 2002. Di sini terdapat 13 pasal yang mengalami perubahan dan perubahan pada 2 bab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bagaimana Mbak Putri, jawaban dari Mas Afga, apakah bisa dimengerti atau mau menambahkan? Sudah bisa. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya akan menjawab
pertanyaan dari Mas Royan. Syarat dan ketentuan yang diatur UUD 1945 menurut pasal 37 usul perubahan yang diajukan minimal 1-3 anggota MPR. 2. Alasan terhadap perubahan pasal tersebut harus jelas. 3. Sidang MPR harus dihadiri minimal 2-3 anggota MPR. 4. Keputusan perubahan harus disetujui minimal 50% plus 1 anggota MPR. 5. Pasal mengenai bentuk negara tidak dapat diubah. Bagaimana Mas Royan jawaban dari Mas Raka? Apakah mau disanggah atau mau ditambahkan atau sudah cukup? Oke, sudah cukup. Makasih. Iya, sama-sama. Tinggal satu pertanyaan di sesi kedua. Pertanyaan dari Mbak Rizka. Silahkan dijawab. Bagaimana kelompok 9? Apakah sudah menemukan jawabannya? Bentar, masih dicari. Ya, siap. Musiknya Mas Alden. Atau yang lain yang mau membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Rizka. Pertanyaannya, mengapa amandemen suatu undang-undang dasar tidak boleh mengubah namanya? Misalnya, mengubah nama undang-undang yang digunakan sekarang menjadi Undang-Undang 2020, bukan Undang-Undang 1945. Apakah ada yang mau membantu kelompok 9 menjawab pertanyaannya? Saya ingin membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Rizka. Ya, silahkan. Nama dari Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dirubah karena sifatnya sudah paten atau tetap. Karena amandemen sendiri itu hanya mengubah beberapa pasal sesuai dengan perkembangan zaman, bukan merubah seluruh isi dari Undang-Undang Dasar tersebut. Mengapa disebut Undang-Undang Dasar 1945? Karena Undang-Undang tersebut dibentuk dan dibuat pada tahun 1945, sehingga sifatnya paten dan tidak dapat dirubah. Begitu. Bagaimana penyaji, apakah mau menambahkan? Atau sudah cukup pertanyaan dari Mbak Widya? Cukup.
Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih Mbak Widya bantuannya menjawab kelompok 9. Sama-sama. Ya. Ini ada yang ditanyakan lagi, silahkan yang mau bertanya lagi atau silakan yang mau bertanya lagi, Rek. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, marilah presentasi ini ditutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mengucapkan minta maaf pada kalian jika ada kesalahan dalam membantu jalannya presentasi kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.